Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Momi Kece. Kali ini saya mau masak pesmol ikan nila untuk makan siang hari ini. Gimana caranya? Saksikan terus videonya, dan bagi kalian yang baru aja mampir, jangan lupa subscribe dan loncengnya ya, karena subscribe kalian sangat berarti bagi saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video lainnya. Terima kasih. Pertama-tama saya mau potong dulu sayurannya. Ada wortel, timun, dan tomat. Wortelnya saya bagi setengah. Kalau kalian suka lebih banyak sayurannya, boleh ditambahkan lagi. Wortelnya saya mau iris memanjang. Bagi kalian yang suka pedas, boleh ditambahkan cabai rawit lagi ya. Kalau di sini saya tidak tambahkan lagi supaya aman untuk dimakan anak-anak. Jangan lupa dibuang bijinya ya teman-teman.